Kucing Burmila adalah salah satu ras kucing yang populer di seluruh dunia. Mereka adalah hasil persilangan antara kucing Tintia dan Burmese, yang terkenal dengan bulu halus dan perangai yang ramah. Bulu kucing Burmila memiliki warna bulu yang sangat menarik dan elegan. Warna bulunya bisa putih, hitam, coklat, atau abu-abu, dengan kombinasi bulu halus dan bulu berwarna metalik. Kucing Burmila juga dikenal memiliki mata besar dan bulat, dengan warna yang cocok dengan warna bulu mereka. Selain penampilannya yang menarik, kucing Burmila juga terkenal karena sifatnya yang ramah dan penyayang. Mereka sangat menyukai perhatian dan dapat dengan mudah berbaur dengan manusia. Kucing Burmila sangat cocok untuk keluarga yang memiliki anak-anak, karena mereka sangat ramah dan dapat dengan mudah bermain dengan anak-anak. Kucing Burmila juga dikenal sebagai kucing yang cerdas dan aktif. Mereka senang bermain dan dapat belajar trik-trik yang berbeda dengan mudah. Kucing Burmila juga dapat menjadi teman yang baik untuk kucing lain atau hewan peliharaan lainnya. Namun, seperti semua ras kucing, Burmila juga memiliki beberapa masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Beberapa masalah kesehatan yang umum terjadi pada Burmila termasuk masalah gigi dan gusi, serta masalah pernapasan. Untuk menjaga kesehatan kucing Burmila, sangat penting untuk memberikan perawatan yang tepat, termasuk memberikan makanan yang sehat dan menghindari pemberian makanan yang terlalu banyak. Selain itu, kucing Burmila juga membutuhkan aktivitas fisik yang cukup, sehingga penting untuk memberikan kesempatan untuk bermain dan berolahraga secara teratur. Secara keseluruhan, kucing Burmila adalah pilihan yang tepat bagi mereka yang mencari kucing yang ramah, aktif, dan memiliki penampilan yang menarik. Dengan perawatan yang tepat dan cinta yang cukup, kucing Burmila dapat menjadi teman yang baik dan setia selama bertahun-tahun. Bermula pada awal 1980-an, kucing Burmila mulai dikenal secara internasional, dan akhirnya diakui sebagai ras kucing resmi oleh organisasi kucing di seluruh dunia, termasuk The International Cat Association, TICA, dan The Cat Fancier Association, CFA. Meskipun kucing Burmila terkenal sebagai kucing yang ramah dan mudah beradaptasi, perlu diingat bahwa setiap kucing memiliki kepribadian dan karakter yang unik. Oleh karena itu, penting untuk mengenal kucing Anda secara individu dan memberikan perhatian dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai pemilik kucing Burmila, Anda harus memberikan perawatan yang rutin seperti menyikat bulu mereka secara teratur, membersihkan kucing Anda dari kutu atau parasit lainnya, dan memberikan makanan yang sehat dan bergizi. Anda juga harus memperhatikan tanda-tanda kesehatan yang mungkin timbul, seperti masalah gigi atau pernapasan, dan mengambil tindakan yang tepat jika diperlukan. Dalam hal lingkungan hidup, kucing Burmila lebih suka tinggal di dalam ruangan daripada di luar ruangan, karena mereka tidak terlalu suka bertarung atau berburu seperti beberapa ras kucing lainnya.
Kucing Burmila juga lebih senang hidup bersama teman kucing atau hewan peliharaan lainnya, sehingga jika Anda merencanakan untuk memelihara kucing Burmila, pastikan Anda memberikan lingkungan yang sesuai bagi mereka. Dalam hal sosialisasi, kucing Burmila mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan orang baru. Namun, mereka juga dapat menjadi terlalu bergantung pada pemiliknya, sehingga penting untuk memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan hewan peliharaan lainnya. Terakhir, sebagai pemilik kucing Burmila, Anda harus selalu ingat bahwa kucing Anda adalah makhluk hidup yang memerlukan cinta, perhatian, dan perawatan. Dengan memberikan perawatan yang tepat dan kasih sayang yang cukup, kucing Burmila dapat menjadi teman yang setia dan menyenangkan selama bertahun-tahun.